Kalau makan tuh di depan dokternya nggak? So deh nggak pakai nasi. Banyak banget nasinya. Perutnya tuh aurat kelihatan. Gak apa-apa dong. Aduh aku pulang dulu ya Wanda. Kamu yang orange. Kamu orange. Dokter yang mana? Aku Chopi. Aku apa nih yang kuning? Ah, itu jus mangga. Ini ada orang halu, lihat kok. Mobilnya mana? Yang kuning. Oh, yang kuning. Aku yang orange. Hei, mobil kamu yang mana itu tuh? Shopee. Aku motor aja deh. Iya, kamu motor aja. Satu sahabat pergi, 1000 orang akan datang. Ya. Pepatah itu ternyata benar saja guys. Dan di hari ini rupanya Bunda El kedatangan banyak sahabat-sahabatnya untuk jenguk si BBL. Hal tersebut menandakan bahwa Leslar memang tiada, gak ada matinya guys. Ya, Leslar selalu melekat di hati para fannya yang kuat ke akar-akarnya. Dukungan dari sahabat berdatangan. Hilang satu, tumbuh 1000. Seperti itulah pepatah mengatakannya. Ya, Kak Wanda dan dokter datang untuk menjenguk kondisi Lesti dan DBL. Cute banget kan? Ya, makan-makan manja juga. Dan juga ngerumpi-ngerumpi manja guys. Hal tersebut menunjukkan suatu yang bikin hangat, kehangatan di antara hubungan tentunya. Sama juga dengan Rizky Wilar yang banyak sahabat-sahabatnya berkunjung untuk menjenguk BBL sebagai rasa persahabatan, ingin main, dan tentu kita pun juga sama guys. Apalagi Korudi yang seakan-akan betah sama Leslar. Hampir setiap malam dia mengunjungi Leslar. Bikin kita seneng, bikin kita happy melihat berkah dan rezeki Rizky Bilar. Yani hilang satu, tumbuh 1000. Pergi satu, banyak yang akan menggantikannya. Seperti tadi saat Bagas live perkenalan dengan fan Leslar yang benar-benar luar biasa menyambutnya dengan istimewa. Siapa yang gak senang-senang banget kan menjadi bagian dari Leslar. Yakni Lesti dan Bilar. Kita simak berbagai komentar yang cukup menarik. Kalian juga ntar nantinya komentar ya guys ya. Ini dia komentar-komentar jenaka terkait ya hilang satu tumbuh 1000. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang
selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.